Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kehidupan seorang muslim tentu tidak sempurna sebagaimana yang diharapkan. Seorang muslim memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, bahkan memiliki berbagai macam kecacatan di dalam dia mengarungi kehidupannya. Kita sebagai saudaranya diperintahkan oleh agama kita untuk menutupi aurat saudara kita. Bagaimana kita, seorang saudara yang mengetahui kecacatan saudara kita dalam kehidupannya, apakah dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, atau dari sisi yang lainnya, ketika kita mengetahui, kita diperintahkan untuk menutupinya. Tidak membuka aibnya. Tidak mengkowar-kowarkan di orang lain atau di media sosial tentang kekurangan dan juga aib saudara kita. Namun, agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga aib tersebut dan menutupinya. Dan itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Man satara min akhihi syai'an satara Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi sesuatu kekurangan yang ada pada saudaranya, niscaya dia akan Allah tutupi kekurangan dan aibnya pada hari kiamat. Ini merupakan anjuran bagi kita semuanya untuk menjaga dan menutupi aib saudara kita. Jangan sampai kita sebarkan aib. Jangan sampai kita unggah di berbagai macam media sosial dan juga di berbagai macam ragam manusia dari mulut ke mulut. Karena ini akan membawa dampak negatif khususnya kepada saudara kita yang memiliki kekurangan. Orang yang selalu berbicara tentang aib saudaranya, pasti dia adalah orang yang lupa terhadap aib diri sendiri. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man nazara an-nas bi'uyubihi umi an uyubi nafsihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat manusia, melihat akan aib mereka, niscaya orang ini akan lupa dan dijadikan buta pada aib diri sendiri. Karena dia akan menyibukkan diri untuk mengkuliti dan juga membahas aib-aib saudaranya, kekurangan saudaranya, kecacatan saudaranya. Sedangkan kekurangan yang ada pada dirinya, dia lupa. Allah jadikan lupa dan Allah jadikan buta untuk melihatnya. Sehingga sulit bagi orang itu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dan juga memperbaiki dirinya. Makanya dalam sebuah athar dikatakan oleh ulama salaf, "Idza ra'aita an-nasa muwakkalan aw idza ra'aita al-insana muwakkalan bi'uyubin nas," apabila Anda melihat seseorang yang dia itu sibuk dengan mencari aib-aib saudaranya, ya, niscaya orang tersebut dijadikan lupa melihat pada aib diri sendiri. Sebelum kita melihat jauh ke depan, sebelum kita melihat jauh ke belakang dari sesuatu yang besar, maka jangan sampai kita terlupa dari melihat sesuatu kekurangan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita utamakan kekurangan orang lain yang kita besar-besarkan, sedangkan kekurangan kita yang jauh lebih besar kita lupakan. Kita hendaknya introspeksi diri, evaluasi diri, dan selalu memperbaiki diri dengan kita bercermin terhadap diri sendiri. Di mana letak kekurangan kita, di mana letak aib kita, di mana letak cacat kita, sehingga nantinya kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintai dan diridainya. Kita sebagai seorang muslim yang mendapati saudara kita memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak aib,
kita tutup aib dia. Kita jaga aib dia. Di samping kita berikan nasihat, kita berikan masukan supaya dia kembali kepada kebenaran, kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap di dalam menutupi aib tidak terbatas hanya pada di situ, akan tapi kita pun juga harus memberikan nasihat dan juga masukan agar dia berubah menjadi lebih baik. PR kita semua adalah bagaimana kita memperbaiki diri dan memperbaiki saudara kita, serta menutup kekurangan saudara kita dan juga mengevaluasi diri dan saudara-saudara kita. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV.